Kalau bicara tentang kebaikan, gak akan ada habisnya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ibu masak apa? Kesukaan kamu dong. Semuanya bermakna dan penuh arti. Sayangnya, belum semua orang sadar akan hal ini. Seringkali banyak orang yang berpikir dua kali. Maaf ya. Sama-sama. Maaf ya, Nak. Sama ya, Pak. Ya. Padahal kebaikan itu harus dilakukan dan diteruskan. Melalui tindakan nyata. Neng, Neng, dompetnya jatuh. Terima kasih banyak. Agar ya, menginspirasi ya, lebih banyak orang lagi. Bagi kami, berbuat baik adalah suatu keharusan. Ini ada rezeki buat Bapak. Apalagi di bulan penuh kebaikan. Mari Bapak. Assalamualaikum. Sekarang, saatnya kamu ikut kami meneruskan kebaikan. Karena bersama, lebih bermakna.